Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Roblox Deadly Sins Retribution. Oke, jadi game ini adalah game adaptasi dari anime The Seven Deadly Sins ya, kalau kalian tahu. Dan kebetulan gue penggemar besar Seven Deadly Sins ya. So ya udah, let's go aja. Ini ada shop, kita lihat shop apa aja sih. Oh, ada race-race-nya. Oke, gue lupa, di Seven Deadly Sins emang ada race ya. Ada giant, ada goddess kalau nggak salah, ada demon, ada human, ada fairy juga, peri ya. Ini emang nggak ada gambar apa gue nge-lag, nggak tahu deh. Kayaknya emang nggak ada gambar deh. Ya udah, kita customize deh. Wow, keren loh. Masuk ke dalam innya ya. Oke. Di sini kita harus memilih cowok lah ya. Rest and magic. Nah, ini dia, ada rest trice-nya ya. Kita akan pilih apa ya dapatnya ya. Demon please. Oh, ada vampire juga ternyata. Human. No. Gak mau gue jadi human ya. Fairy lah paling enggak. Nah. Atau kita pakai MP full kali ya. Ada 3 nih, sayang. Kita pakai MP full, siapa tahu dapat demon. Vampire no. Ayo, demon. Human lagi. Satu lagi terakhir. Demon, yes. Yes. Demon, yes. Oke, jadi kita akan sekarang magicnya ya. Try. Dapat apakah kita? Earth. No. Kayaknya jelek ya Earth itu. What? Earth lagi. Waduh, Earth semua guys. Gimana ini? Waduh. Wah parah kalau sampai Earth semua. Wah, parah. Earth semua ya. Tapi emang change-nya kecil banget sih. Kalian bisa lihat di sebelah kanan nih. Magic change-nya tuh kecil banget. Kebanyakan Earth ya, 70%. Untuk race-nya sendiri Demon tuh 2% guys. 2%, wow. Bener-bener langka ya. Bagus lah. Wow, Mohawk. Jangan dong, jangan. Wow. Waduh, ini gue gak ngerti. Bener-bener gak ada tutorialnya atau apa-apa gitu. Apa nih Harvester? F. Oh, oke, okay. Magic. Oh, ini tempat buat nge-spin ya. Ini questnya deh teman-teman. Apa ya questnya? Dimana bandit? Oh, ada pedang teman-teman. Gak bisa dipencet tapi. Gak bisa dipencet, gak tau kenapa. Yaudah, kita akan cari yang namanya bandit ya. Kita akan mengalahkan bandit. Wow, ini bagus banget loh. Grafiknya juga lumayan ya. Gak berat-berat banget sih. Wow, apa itu? Demon? Ada demon kah? A few moments later. Oh, itu banyak guys. Tuh. Ini Earth Bandit nih kayaknya nih. Oke deh, kita akan pukulin mereka. Harus kalian 12 ya. Kuat gak ya? Woi, bukan itu. Itu Holy Knight. Buset. Mana banditnya ya? Itu Holy Knight guys. Buset dah. Gak kuat kita ngalahin begituan mah. Mati. Oke. Apakah ini? Ini ada tanda-tanda gini di atas apa ya? Nah ini dia nih Earth Bandit. Level 18. Yang bener aja. Wow, wow. Sakit. Buset. Wow, sakit banget guys. Ini mah gak kuat cuy. Kalian ini gimana? Ah, gak bisa. Kita kabur. Gak bisa ya naikin level deh. Wah, gimana naikin level gue ini? Aduh. Gue ikut dong. Oh, mati. Tolong. Saya tidak kuat. Tidak kuat ya. Waduh, gimana ini? Ini kita gak bisa ngeliat map pula. Oh, ada M-nya. Oke. Gue sekarang baru mengerti M. Ada tombol-tombolnya gitu loh. Sebentar deh, gue baca dulu deh ya. Oke, berarti M ini untuk buka menu ya. Ada base stats, ada rest skill. Demon rest. Nah ini kita mesti equip ini nih. Oh ini pasif ya. Ini pasif kayaknya nih. Call upon the darkness. Kok kita gak bisa equip ya? Oke.
Gak tahu deh kenapa gak bisa. Oh ini ada art satu. Oh oke oke gue ngerti. Reskill ini kenapa gak bisa dipakai ya? Magicnya ada lumayan banyak nih, magnitude ya. Tapi kita belum bisa pakai. Mungkin harus didapetin dulu kali ya. Sama dengan reskill ini kali ya. Ada weapon skill, base stats, inventory kita kosong ya. Base statsnya nah ini kita bisa nambahin nih. Kalau naik level. Nah masalah naik levelnya gimana? Gue tadi baca R itu untuk ngeblok. Q itu buat ngedash. Oke oke gue ngerti. Sekarang kita tinggal cari cara gimana naik levelnya nih. Cari musuh-musuh yang level lebih kecil gitu ya. Masa lawan Earth Bandit langsung mati dong. Level 18 dia. Wow mantep banget sih magicnya. Keren banget sumpah ini game. Wow. RPG nya tuh dapet banget loh. Ini kita harus kemana? Sini kali ya. Ya kita puter-puter aja lah gak tau kemana. Wait. Apa kita bisa ngelawan ini? Wow level 2 kita bisa nih. Mati kau. Au sakit. Woi. Eh tidak bisa. Wow. Wow. Ini ada yang level 3, ada yang level 6, ada yang level 2 ya. Kita yang level 2 dulu deh. Kayak gak kuat kalau langsung level 3. Mati kau. Eh tidak kena. Kita kena combo. Oh bisa di combo ternyata. Mati kau. Naik level sama banget kayaknya. Kayak kita mesti nyari quest deh. Wah, apaan tuh guys merah-merah? Itu devil itu demonnya ya di anime ada tuh demon kayak gitu guys. Dan tuh kuat banget ya. Di sini pasti kuat juga sih. Mana tuh monster? Wah, tidak kena. Gak kena. Gila, combatnya tuh satisfying banget loh, keren banget. Yay, naik level gua. Oke, kita naikin dulu ya. Health. Ini ada stat point-nya ya. Kita naikin health 1. Sama ini apa ya mode? Ada mode, guys. Strength aja kali ya. Kita butuh banget kekuatan sih. Butuh damage ya. Oke, coba kita akan cari quest-nya deh. Masa enggak ada quest-nya nih? Oh, itu kali tuh di dalam Boarhead kali ya. Di inn-nya Meliodas. Coba deh kita datangin deh. Halo. Siapa nih Zaneri? Ini NPC atau pemain? Ya sudahlah. Saya mau masuk. Halo. Nah, itu ya. Speak with Kane. Kanye. Village Elder. Ini yang bikin game niat banget loh. Sampai interior-interiornya, wadaw. Ini kita harus ngomong sama Kanye, Village Elder. Di mana pula tuh Village Elder? Ini wow, lihat guys. Luas banget, gila ini map. Oke, kita akan mencari yang namanya Village Elder ya. Gua rasa di tempat awal. Saya ingin bertemu dengan Kanye, Village Elder. Di mana kan dia? Rumah ini kah? Wah gila questnya banyak banget ternyata dalam-dalam rumah ya. Oke lah. Yang mana yang namanya Kanye Village Elder? Lu ya yang Mohawk ya? Kita gak bisa ngomong sama dia guys. Sombong nih orang nih. Kalau sama lu bisa gak? Gak bisa juga. Gak bisa juga. Gak bisa juga. Gak bisa juga. Kayaknya ada levelnya gitu ya. Kita gak bisa ngomong gitu. Coba kalau ke sini. Halo permisi. Wah gak bisa diajak ngomong juga dong ini semua. Kayaknya emang gak bisa diajak ngomong ya yang di sini ya. Ini yang tadi bukan? Oh bukan. Hey. Apa nih sekarang? Yaudah. Find Royal Cap. Aduh misinya berubah lagi ya. Oh jadi kita cuma bisa ngomong sama yang warnanya hijau guys. Itu Royal Cap dari mana coba dapetnya? Ini yang tadi kan ya? Oh bandit. Oke. Fire bandit. Jadi ada banyak bandit ya. Di situ ada lagi tuh questnya. Gua apalin deh ini tempat.
Ice Bandit sekarang. Oh, ini Fire Bandit. Oke, 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 oke. Gua kembali lagi ke sana, teman-teman, untuk ngambil questnya yang Fire Bandit ya. Let's go. Kita akan kalahkan Fire Bandit ya. Tapi experience cuma 80 gitu loh, guys. Ini experience gua berapa ya? Kok itu orang bisa punya pedang, gimana caranya ya? Beli di mana ya? Hey Bandit. One eternity later. Yay, naik level. Oh, ini duit kita kali ya. 342. Level kita berapa? Level 3 sekarang kita. Oke, kita naikin strength lagi deh sama health ya. Kita butuh banyak strength sama health nih. Ini gua enggak tahu beli di mana senjata ya. Coba kita puter-puter deh, guys ya. Ini niat banget bikinnya, sumpah. Bikin game-nya tuh niat banget, guys. Sumpah, setiap rumah bisa dimasukin. Halo, Pak. Bapak tahu beli senjata di mana enggak, Pak? Enggak ya, Pak. Ya udah deh, Pak. Makan ini. Kabur. Wait, tunggu teman-teman, ada camp di sini. Camp apa ini? Apakah gue bisa beli senjata di sini? Camp kosong ya, enggak ada apa-apa di sini. Eh, hey, apa ini? Ada topi gitu, guys. Tapi enggak bisa dipencet. Ini tuh quest deh. Oh, yang kayak quest-quest tadi itu ya. Royal Cap. Oh, itu Royal Cap ya. Aduh, jauh dong, jalan ke sana males ah. Oke, teman-teman. Sampai di sini video kita kali ini ya. Gimana menurut kalian, guys? Main ini. Kayaknya seru sih. Dan gua ngelihat referensi dari YouTube lore juga kayaknya seru ya. Siapa tahu game ini akan terus gua mainin ya. Jadi kalian stay tune aja. Join ke Discord juga. Karena gue akan kasih informasi di situ ya, termasuk kalau gue mau misalkan ngasih giveaway buah-buah Devil Fruit, entah di One Piece Open Seas atau di Blox Piece. So, terima kasih sudah nonton video ini, teman-teman. I'll see you next video, guys. Bye-bye.